Baiklah, saat ini kita akan belajar tentang cara menerjemahkan teks PDF berbahasa Inggris secara cepat. Pertama yang harus kita lakukan, kita masuk dulu ke Google Drive kita. Jadi dipastikan bahwa file PDF yang akan diterjemahkan itu tersimpan pada Google Drive-nya kita. Kemudian pilih file yang akan diterjemahkan. Kemudian klik kanan, buka pada Google Document. Oke, ini contoh file PDF yang akan diterjemahkan dan sudah dibuka dengan Google Dokumen. Nah, kemudian pada menu pilih menu alat, kemudian pilih submenu terjemahkan dokumen. Selanjutnya pilih bahasa apa yang akan digunakan. Jadi file bahasa Inggris ini akan diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi pilih Indonesia, kemudian klik pada tombol terjemahkan. Ya, ini sudah diterjemahkan dan ini hasil daripada terjemahan file PDF berbahasa Inggris tadi. Jadi formatnya sama seperti yang tadi. Selanjutnya inilah hasil terjemahan dari file PDF tadi dan hasil terjemahan ini akan disimpan. Jadi caranya file, dipilih pada menu file, kemudian download dan pilih format apa yang kita inginkan. Misalkan kita ingin disimpan dalam format PDF, kita pilih PDF. Oke, tersimpan dan kita bisa langsung lihat pada bagian download yang terdownload otomatis. Di sini sudah tersimpan. Oke, dan hasilnya ini. Oke, demikian tutorial cara untuk menerjemahkan file PDF. Semoga bermanfaat.